akhirnya Atelier versi mobile, yaitu Atelier Rasel Riana. Jadi ternyata kita harus download di Play Store Jepang. Gue coba install APK, error ya, harus pakai akun Play Store Jepang. Jadi gue akan share link Play Store aja sama App Store ya. Di Steam ada, tapi Steam Jepang kayaknya agak susah ya untuk itu. Jadi ya main di HP aja gitu ya. Gak bisa main di emulator, dia ngeblokir emulator. Gak bisa. Kalian harus pakai Steam kalau misalnya di PC ya. Jadi game-nya cukup berat ya. Gue cobanya di Infinix 30 Note ya, ini cukup berat sih di sini ya. Jadi habis patch sekitar 1,7 giga. Yang gue kata kenapa kak? Oh, ada patch lagi loh, astaga, sumpah. Ada patch lagi loh. Lah, gue pikir tadi udah kelar patchnya, padahal masih ada patchnya lah. Sumpah. Tapi seenggaknya untuk patch gak pakai VPN ya. Nah, tapi download dari Play Store-nya kan harus pakai VPN biar bisa masuk ke Play Store Jepang buat ngedownload. Tapi untuk ini patch sama main tadi nggak pakai ya. Karena main pun nggak pakai. Skip aja ya. Karena gue pengen nunjukin ke kayak kalian tuh gameplay-nya aja. Kalau misalkan pengen main atau dengan ceritanya silakan, tapi bahasa Jepang mana ngerti kita ya, jadi kita skip aja di sini. Kita langsung ke gameplaynya aja. Ntar gue bakal coba lihat HP ini bisa di settingan apa nih. Kalau kita lihat ini agak burik, kayaknya sih di low sini ya. Oke. Menurut gue kenapa nggak global aja sih? Seenggaknya global lah ya. Meskipun kita di C, tapi seenggaknya bahasanya itu loh, ya kan, Inggris, jadi kita bisa paham gitu. Ini grafiknya bener-bener waduh ya, animasinya. Niat sih ini. Paha. Apain dia? Oh, jualan. Dia jualan apa gimana sih? Imut-imut kawaii gitu. Oh, jualan, astaga. Jualan aja harus ngedrama ya. Kenapa itunya gini-gini sih? Boing-boy. Jualan apa dia? Kayak krim-krim gitu. Ini ya, Hai, ya, tapi kita pengen lihat gameplaynya gitu. Skip aja ya. Oh, ternyata story ini gak skip ya. Oke, ini nih ya. Akhirnya battle-nya. Apakah battle? Yang battle sih ya. Iya, battle ya. Iya. Yeah. Apaan tuh? Bom loh. Tekli gitu, lempar bom. Siapa sih? Sayang banget gue gak paham ya, tapi animasinya keren sih. Connecting mulu ya, nge-lag sih ya di Jepang sana aja. Ini ya, wave 1. Ini ya, game turun, guys. Ya, kayaknya gue nge-lag. Patah-patah sini. Bentar ya, ntar kalau misalnya udah di lobby, baru kita coba lihat ya settingan.
Beneran turun bass ini. Ke item di sini. Action. Oh, lempar bom ya. Oh, yang tadi ya. Burst skill. Okay. Wah, ini niat banget sih. Sayang banget di sana ya. Kenapa gak global sih, seenggaknya. Gini-gini gitu ya, boing-boing ya. The hell. Tadi wagel ya? Boleh. Gue oke. Let's skip aja ya. Tadi ngapain tuh? Jadi ini sebenarnya game story sih. Ini kalau misalnya nanti udah versi Inggris ya, silahkan kalian baca ya, pahami. Karena percuma gue juga nggak paham bahasa Jepang, jadi kita skip aja lah ya. Lebih ke arah gameplay ini, lawan slime lagi. Dua ada settingan ya untuk ini. Lah, mana yang tadi, yang satu yang mana? Oh, cuma dia lagi sih. Boleh sih ya, gameplaynya simple. Ada ini kayak skills ya. Ini kayak basic attack ya. Coba ini aja. Okay. Sejauh ini boleh sih ya. Boleh. Boleh banget sih ini. Sayangnya ntar gue coba ya. Gue coba download di PC Steam versi Jepang ya. Siapa tahu bisa kan ya. Kita coba ini ya, yang bawah. Eh, bisa attack ya ini. Ini enggak juga, skill juga loh. Tapi tadi yang bawah tuh dia bisa attack ya, ternyata enggak ya, skill juga ya. Tapi ada mananya ya. Kayaknya yang di warna biru yang bawah tuh mana deh. Game yang bisa sekalian cuci mata itu ya. Dengan pemandangan yang ini lobbynya, oke. Okay. Nah, kita coba lihat ya. Oke, okay, kita dari di lock lagi di tutorial. Bentar, gue dong. Bentar ya. Oh, gue pikir gue nggak nge-record ya sih. Jangan sampai nggak record ya. Oke, ini markasnya kah? Mantap banget tuh. Kayak lagi kayak game bergacha, pasti gacha sih ya. Gak mungkin lah game dari Jepang gak gacha gitu, gak mungkin banget. Di skip aja. Karena kita gak paham juga ngomong apaan. Tapi dari animasi memang niat sih. Nah, ini ada fitur apa nih? Fitur, oh ya, fitur pot-pot gitu ya. Seperti biasa, pasti kayak gini. Nah, tadi di awal pun dia jualan gituan ya. Tuh mantap banget yang kiri tuh. Putih. Kak, ini semua cewek kah? Setau gue semua cewek deh. Oh, kita disuruh pilih ini ya. Enggak? Makasite kudasai. Sozai no tokusei wo hikidasou. Kore wo tsukou. Mau nge-crafting potnya ribet banget.
ngapain mereka? Mantep banget ya. Lu buat satu potnya tuh harus 4 orang. 4 orang ya. Cuma buat satu pot doang ya. 5 orang malah. Tapi si Moe imut-imut ya karakternya. Ya nama juga game untuk para mereka yang suka waifu kan. Ini yang bikin berat kayak animasinya deh. Kan cuma dapat satu kan potnya. Buat satu pot doang tuh 5 orang gitu. Ngelag ya? Ya itu skill ya. Itu kan guild masternya kah? Lady-lady gitu. Oke. Dapat dia ya yang imut-imut ini ya. Oke. Misi baru destination. Nah, itu kan sekarang dia ngikut jualan juga gitu. Ini monsternya slime mulu. Gak ada monster lain kah? Oke, kita bisa taruh party di sini. Kita bisa masukkan tadi yang cewek imut ya ini. Entah nama siapa. Ya, gambarnya. Kita bisa taruh pot ya, pot yang tadi tuh. Nambah attack kayak sih ya, nambah attack ya 200 kayak. Kayak sih itu ya. Itu ada gambar tuh, macam pedang itu. Biasa tuh nambah attack ya. Gitu. Gue kadang suka malas game dari Jepang tuh apa? Dia ngelock kalian di tutorial. Dan tutorial tuh lama ya biasanya. Kita lawan 5 slime, satu sini, oke. Okay. Kita coba aja deh. Gak berasa. Ini lagi skill ya. Oh, jadi harus hancurin semacam armor kah di atasnya itu ya? Kita bisa burst skill area ya. Apa semua pakai magic ya? Nggak mungkin ya. Pasti ada yang intipipi, entah fisikal atau mungkin rank. Kan kalau semuanya magic kayak kurang bervariasi ya karakternya nanti. Level 3. Ini sumpah nih yang bikin berat nih animasinya nih, animasinya berat banget itu. Sayangnya kita belum bisa ngecek optionnya, kita nggak bisa lihat ya. Settingnya bisa di low kah? Atau mungkin bisa di high-in? Frame rate-nya full kanan? Coba coba. Cewek-cewek imut kayak gitu kalau marah tuh malah imut ya. Nggak serem tapi imut gitu. Jadi ngapain dia marah? Oke, di lobby lagi ya. Apa yang kita coba lihat? Equipment kah? Tongkat, oh, kartu gitu ya. Apa stats? Yang beli lagi. Kita coba terus ya, sampai gacha mungkin. Nah, akhirnya beda ya. Apa yang kayak anjing gitu ya. Kita hajar dulu kan ya, yang slime kan ya. Nggak berasa loh. Gak berasa itu. Jangan bilang kita harus hajar anjingnya.
に行くのあれ。Oh, harus pakai bis oh yang bawah ya. Ya, harus pakai yang bawah ya. Oh, ini oh bawahnya serangan area. Oke. Ini kayak ada sisi toknya satu armor gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu langsung bisa ngeburst. Ini memang fokusnya hancurin itu dulu sih, yang kuningnya ya, di atas itu, darahnya. Dia bisa ngeburst kayak gini. Mati. Belum loh. Nah, kayak gak berasa, sumpah. Ini deh, peran areanya. Nah, 400. Itu apaan kayak teko gitu. Ini sejauh ini boleh sih ya, menarik ya. Tapi sayang kita gak paham dia ngomong apa gitu. Kalau dari segi gameplay sih, gameplay nyantai. Enggak ya harus mikir-mikir gitu, kagak ya. Skip aja sini karena gue pengen lihat untuk gacanya gitu. Wow, ada kucingnya ya. Yang bilang kucing yang bakal ngikut kita nih, kucingnya. Ayolah, ke lobby lah. Jadi kita coba lihat fitur-fiturnya apa aja. Ini di lock di story sini. Tapi seenggaknya bisa di-skip lah ya. Nggak kayak game MiHoYo. Nggak bisa di-skip ya. Nah ini dia lobby ya. Bisa di-lock lah. Oke. Apa ini? Oh, ini gak. Oh ya, nggak cewek juga ya guys ya. Ada cowok juga sih. Kalian bisa lihat ini bannernya ini. Semoga dapat yang rambut warna ungu. Mirip-mirip keking gitu ya. Coba gacha ya. Gacha yang pelit kan ya. Maksudnya bisa unlimited draw gitu. Atau mungkin sekali doang ya dapat kuning situ. Oke. Wih, gede kali cuy. Ada animasinya untuk gacha ini. Shup. Ini benar-benar niat sih animasinya sih. Mau gacha doang tuh harus meluk-meluk, harus lari-lari. Ini kita main game ini kita nonton aja gitu. Gak usah main, nonton aja gitu. Niat banget animasi banner doang. Tuh warna kuning tuh. Nah lihat tuh apa tuh. Laki dapat cowok setan. Wah gitu kita. Kita gak butuh cowok gitu. Bintang 3. Kayaknya di lock ya. Kayaknya akan dapat dia. Kayaknya bukan dapat dia sih. Jadi percuma kalian roll ulang ya. Terus aja gitu. Nah sekali gacha itu 3000. Mampus gak itu. Kita coba lihat apakah di mailboxnya dikasih gratisnya kah. Oke, login ya. Lebih hari pertama dapat 3000. Mungkin lagi ya 50.000 di situ. Oke, akhirnya kita dibebasin dari tutorial. Kita coba lihat ya untuk mailboxnya apakah dikasih hadiah-hadiah gitu. Oh ada ya. Kalian dikasih 3000 sama karakter bintang 3 juga di sini. Kita ambil aja semuanya. Ya. Ini ya. Kakak dapat loli. Ah, loli kah? Kita lihat ya. Enggak loli ya, enggak loli. Enggak loli, boing-boing, cuy. Jadi enggak loli ya. Kita ambil aja semua ini. Ini cukup ya, cukup. Boleh lah ya.
Dikasih dua ya. Enggak, itu kayak kartu deh ya. Nah, kita coba gacha lagi di sini karena ada 3000 di situ ya. Kita gacha lagi. Let's go. Ada dua banner, tapi banner mana yang worth it? Ini ini pick up ya. Tapi banner ini bentar, gua gak paham. Gacha 3000 multi ada sistem PT kah ya, seenggaknya dapat bintang 3 gitu. Ya kayaknya harus ini dulu ya. Kayaknya gacha pertama itu akan guarantee bintang 3 di sini ya, kalau dari apa yang gua lihat ya. Kita coba gacha ini aja ya. Bener nggak guarantee bintang 3 ya? Oh, kagak coy. Enggak ya. Ini untuk yang pay to win-nya ya. Jadi kalian harus top up untuk ini ya. Jadi kalau misalnya kalian make top up, terus kalian gacha sekali multi yang ini, kalian akan dapat guaranti bintang 3, tapi ini harus bayar ya. Nah, kita yang free aja di sini gitu kan. Ini ya. Ini yang free ya. Jadi ada red up situ. Gue nggak tahu dapat yang mana, jadi kita gacha aja. Rate up-nya cuma 10% ya, kok? Gitu? Coba lihat ya, dapat gak ini? Enak juga sih ya, kalian bisa dapatin guarantee bintang 3 dan ini gak bisa di skip ya, udah tapi saya dapat kah? Kan dapat sih ya. Oh, nggak dapat bintang 2 doang ya, tapi kalian dapat yang SSR ini ya. Ini kartu kalian ya, jadi kartu ini bisa kalian pasang nanti di karakter ya. Nah, tapi kita nggak dapat bintang 3, dapat bintang 2 ya, ya sudah lah ya. Nampak juga cuma coba gitu ya. Oke, kita coba lihat karakter kita di sini. Agak nge-lag, jadi maklum aja karena memang kita mainnya di server Jepang. Padahal Jepang tuh lumayan dekat tuh, tapi pingin gede loh. Kayaknya itu toko, shop ya. Kayaknya bisa beli shark di sini kayaknya. Iya, bisa beli shark gitu ya. Yang menu kedua tuh gacha ya, ini gacha. Ini untuk kartu-kartunya kah? Nah iya ini ya. Jadi sementara gue udah punya 3 SSR, 2 itu dari hadiah official launch, satu yang tadi dapat dari gacha. Sementara bisa kalian pasangkan ke karakter ya. Ini untuk karakter karakter yang gue dapat ya. Jadi di awal release kalian dikasih 2 bintang 3 ya. Sisanya bintang 2, tadi gue gacha juga dapat bintang 2 sama bintang 1. Ini untuk partinya di sini kan ya, apa ini friend list ya, kita coba lihat ya, kayak party sih. Nah ya party kan ya. Nah bisa kalian taruh untuk karakter tadi yang dapat ya, ini pasangin, pakai aja ya, yang batangan ya pakai aja deh. Jadi bisa taruh 5 karakter. Ini ya. Oh ini autonya, tapi kenapa dia masukin? Ya sudah lah ya, bodo amat lah ya. Dia masukin bintang 1 juga tadi tuh. Itu ada auto gitu ya. Nih ini capture satu, kita coba lagi ya. Oh oke, okay, harus di patch lagi sini. Gue pengen coba tadi karakter bintang 3 2 biji tuh, apakah worth it? Skip aja. Tapi sayang banget ya kalau di skip ya. Ya mau gimana lagi sih? Gue nggak paham. Itu lumayan keren loh lady-nya tadi tuh. Kayak semacam ketua gitu, mungkin dia nya ya guild master.
Gak bisa di skip. Siapa tuh? Woi, siapa itu tadi tuh? Biasanya tuh suka noleh gitu. Jadi ingat ya, ini nggak full waifu. Ada yang buat tangan juga, oleh laki. Come on, kita pengen gameplay gimana? Wah, ini benar-benar game story based sih. Mau masuk ke beta kan harus story panjang gini. Jadi sayang banget kalau kita skip ya, sebenarnya. Dan kalau misalnya udah global, saran gue adalah kalian baca story-nya. Karena memang ini game story based. Jadi sayang banget kalau misalnya game seperti ini terus kalian nge-skip story ya harusnya ya. Karena gue nggak paham juga yang jadi ngapain juga kita skip aja. Nah ini battle lane. Ayo. Ini ya. Oke, 5 orang ya sekarang ya. Oke, untuk melawan 2 slime dan satu fairy gitu kita harus pakai 5 orang. Nah di sini udah ada fast forwardnya. Oh, fast forwardnya bisa sampai 3 kali ya. Dan ada auto ya, kita auto aja di sini. Gak usah ribet-ribet ya. Oke. Ini lumayan ringan ya. Kita coba ntar ya. Aduh, gue nggak paham lagi ya. Kayaknya grafiknya belum max ya. Kayaknya sih ya. Kayaknya sih ini. Gue yakin low sih ini. Karena HP gue kayak gak mampu gitu. Nah, gue suka dia nih. Dia serangan area soalnya. Oh, fairy-nya serangan api ya. Tapi kalau untuk geng-geng Jepang biasanya suka dikasih fast forward cepet ya. Oh, ada kayak duet-duet gitu juga ya, sinergi ya. Tapi damage-nya nggak terlalu gede ya. Biasanya di awal tuh biasanya suka gampangan untuk ngehajar monster biasa gitu ya. Jadi itu sedikit review aja untuk game ini. Worth it banget untuk dimainkan, tapi sayang memang bahasanya yang terlalu dewa ya, kita nggak paham ngomong apa mereka. Tapi ini game story based, jadi kalau misalnya nanti udah ngerilis di global, saran gue adalah jangan nge-skip story. Karena kalau misalnya game seperti ini kan memang fokusnya ke story aja gitu ya. Gameplay hanya bonus, dan ini kita dapat equipment di sini, bisa kalian pasang di karakter. Dan kalian dikasih 3000 gem, mungkin kalian bisa coba untuk roll ulang kah? Gue nggak tahu ya, apa bisa roll atau enggak. Tapi kayaknya nggak terlalu worth it ya. Kalau untuk game-game story based kayak gini, kayaknya mending gas aja gitu ya. Nggak usah roll ulang, ngapain gitu ya. Tapi ya, gacanya itu campur, jadi adalah laki sama cewek ya, dua itu. Jadi enggak full waifu, enggak ya. Jadi ya.